Bekas guru agama kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Perdana Menteri Malaysia ke-10 itu mempunyai ciri-ciri sebagai pemimpin sejak kanak-kanak lagi. Salma Abu Bakar, 84 tahun juga menyifatkan bekas muridnya itu sebagai seorang yang tegas dan menghormati orang lain. Beliau mengajar pemimpin itu di Madrasah Al-Ittihadiyah Al-Wataniyah Ceruk Tok Kun semasa Datuk Seri Anwar berumur 10 hingga 12 tahun. Memang tegas. Dia memang tegas. Bayang dia orang sekolah macam jambat. Dia tegas apa satu benda dia. Dia memang benda satu benda itu memang dia fokus. Kita bagi kerja apa, semua dia fokus. Ya Allah, ya Tuhanku. Anak didik aku ni kalau kata cara sampai satu saat ketiga aku. Allah izin permintaan aku. Nanti dia boleh jadi pemimpin. Kita tengok cara sikap. Tiga syarat. Tiga sifat ni jangan lu pegang. Jujur, amanah dan kelas. Depan di mata. Pangkat. Sikit. Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail meluangkan masa kira-kira 30 minit bersama Ustazah Salmah dalam program Korban Perdana di Masjid Jamek Ceruk Tok Kun Bawah hari ini.